Halo bro, welcome back bersama saya Isang Gini Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back punggung atau latihan sayap dan latihan bicep variasi ke 4. Ada beberapa gerakan yang berbeda dengan gerakan variasi-variasi sebelumnya. So, let's do it. Latihan back variasi keempat. Pertama, renegade row. Seperti halnya gerakan push up, namun dengan memegang dumbbell di kedua sisi tangan kita. Tariklah dumbbell mengarah ke samping perut. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat dumbbell berada di samping perut. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Dua, kabel face pull. Posisikan badan tegak lurus, punggung tidak membungkuk. Tarik ke arah wajah. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat posisi tali dekat wajah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, incline dumbbell row. Dengan menggunakan bangku atau bench dengan sudut kemiringan 30 hingga 45 derajat, posisikan badan membalik pada bench dengan memegang dumbbell di kedua tangan. Tariklah dumbbell ke arah samping perut. Tarik nafas saat dumbbell di bawah dan buang nafas saat dumbbell di samping perut. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Bicep pressure curl with cable. Tariklah nafas saat posisi tangan di bawah dan hembuskan nafas ketika tangan di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.